sampailah akhirnya si Nasirin itu meninggal sekitar jam 3 pagi. Waduh, itu Mas Sudirman yang gerak-gerakin Nasirin udah nggak bangun ya, lagi. Udah nggak bangun lagi gitu. Jadi saya dengan hati yang udah sedih nih, saya sama Adi, semua teman udah bersedih nih kan, karena satu orang seperjuangan malahan, satu bangsa seperjuangan meninggal. Sedih ya. Ini panas banget Pak, ketika kita nggak di lubang, ketika memasukkan dia ke liang lahat tuh panas banget. Anehnya itu ketika udah dikebumikan, si Nasirin udah masuk ke tanah liang lahat, itu turun hujan. Hujan turun, sederas-derasnya sampai dia itu saat dari dia meninggal kita kebumikan pukul pagi itu atau 9 pagi itu sampai sore, sampai malam pukul 7 itu hujan terus tak berhenti. Luar biasanya ini, dari yang biasa cuacanya ekstrim bisa hujan gitu, sederas-derasnya gitu. Di part sebelumnya. Ketika kita bangun pagi-pagi, nah itu tiba dilihat. Kok satu orang ada yang hilang gitu, nggak ada gitu loh. Teman kami yang semalamnya itu minta obat, nggak ada, hilang. Oh, apa bagaimana, kok bisa nggak ada, apa kabur gitu kan. Nah seperti itu Pak. Jadi si James itu kabur saat itu? Iya. Dia berhasil kabur? Berhasil kabur. Berarti saat itu langsung dipindahkan ke hutan, Mas Sudirman? Iya. Jadi saat di kita saat itu, ketika teman saya gara-gara satu orang Chinese tidak kelihatan. Ini pada dasarnya kan seharusnya nih satu nih dari Indonesia mewakili satu saya, Filipin Arnel mewakili. Lantaran satu teman saya yang bernama Jin Sui ini hilang kabur. Jadi orang Somalia itu memberi hukuman buat mereka tuh semua Chinese tuh dibawa ke hutan gitu loh. Nah, jadi kekesalan mereka seperti itu agar mereka tuh kesel buat Chinese ini gara-gara satu orang aja. Ya, jadi kita dibawa sampai ke hutan. Nah, kita dibawa pakai speedboat nih sampai kita ke daratan, diiringi lagi ke hutan. Sesampainya kita di hutan, kita nih nggak langsung nih buat video nih. Kita langsung istirahat dulu untuk hari pertama. Mungkin besok dia bilangin seperti ini. Besok kalian akan buat video. Orang Somalia berkata seperti itu. Oke. Jadi kita tunggu sampai besok. Esoknya kita baru buat video. We don't want stay here for long time because how we stay here very hard. Jadi perompak ini menginstruksikan tuh untuk buat video itu kita tuh ya minta tolong bahwa saya keadaan di sini sulit untuk segera bisa untuk membebaskan kita gitu kan. Paslah setiap negara satu berbicara, walaupun Chinese ini semua dibawa ke darat, tetap satu orang aja yang buat video bicara kan. Jadi saat buat videonya itu, saya bicara gini, Bapak atau Ibu yang melihat video ini, saya minta tolong dan sangat-sangat memohon agar bisa membebaskan saya dari sini, karena saya tidak mau untuk tinggal lebih lama di sini gitu, karena saya juga punya keluarga, saya tidak ingin membuat keluarga saya khawatir, karena sampai saat ini saya juga belum pernah memberi kabar kepada orang tua saya. Jadi saya bilang seperti itu. Jadi lantaran pada saat itu saya kan belum ada kontak nih dengan orang tua saya. Kan. Setelah itu, setelah kita selesai membuat video, rupanya kita nih nggak langsung balik nih ke kapal. Rupanya karena dia kesel, ya kami ini tetap di sini gitu tuh, tetap di, jadi kita dibikin nih kayak kandang kambing nih, kerangkeng. Jadi kita ya
ada cuma satu pohon kecil, kecil saja itu kan sekitar paling 2 meteran lah pohonnya. Dibuat kerangkeng seperti kandang kambing, jadi kita di dalam cuman dialaskan tempat tidur, alas kayak terpal tuh, terpal jadi tempat tidur ya, alas terpal. Sampai kita esok paginya, hari esoknya lagi sekitar pukul 10 sampai 11 malam itu orang Somali datang tuh. Datang. Terus bersama Kapten Fordero, ini Kapten Bajalun, Kapten Fordero nih. Dia membawa teman saya si Jensu ini. Udah, ya berarti dia tendang teman saya kan. Nah, maksudnya dengan suruh masuk gitu kan, masuk ke kemah tempat kita gitu kan. Oh, yang kemarin kabur ketangkep tuh. Oh ya, yang kemarin kabur tuh ketangkep. Ketangkep di mana dia? Ah, ketangkepnya itu kita enggak tahu dia ketangkepnya di mana nih kan. Soalnya dia, kita ini belum nanya nih. Karena kita lihat keadaan dia udah lesu, lemas. Jadi kita penting istirahat dulu lah. Sampai tidur dulu untuk hari ini. Besok paginya kita tanya ke dia. Jinsye, gimana rasanya kabur? Gitu, kayak ada, gimana bisa kabur gitu kan? Ya, terus dia ngomong kayak gini. Saya kesal, kata dia. Saya sakit, nggak dikasih obat. Toh kalau nanti ujung-ujungnya saya berpikir toh juga saya bakal mati juga di sini gitu. Berikan gitu langsung dia berkecil hati gitu gara-gara diberikan obat. Jadi dia bilang tuh pada jam 11 malam dia buat tali ikat di badan kapal, dia tuh turun pelan-pelan. Nah, akhirnya dia berenang, pelan-pelan berenang. Jadi posisi kapal kita ke pesisir pantai itu 200 meter dia berenang. Luar biasa banget tuh orang kan. Sampai dia ke dataran Somali, dia berjalan-jalan itu ada lihat tuh apa kayak kambing gitu dimakan gitu, sama seperti ada ekor dia mungkin entah hyena ataupun macan gitu kan. Cuman gara-gara dia melihat seperti itu, dia ada bangkai kambing, ada yang makan, terus ekornya gini-gini, langsung takut dia jalan lagi pelan-pelan menyelinap lagi kan. Sampai dia ketemu gubuk. Gubuknya itu ya ibaratnya kecil aja bagaikan sekitar 1 meter aja gitu kan. Dia dengar ada suara dalam gubuk itu, jadi dia tunggulah, ketika dia menunggulah jadinya kan. Saya dengar ada, kayaknya ada orang ini. Jadi dia tunggu di luar sampai orang itu keluar. Water, water, dia kehausan gitu. Water, 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 water. Dia bagian dengan bahasa isyarat. Tapi dengan orang yang keluar kaget ketika melihat dia. Dia kaget ngeliat saya. Jadi saya bilang nih, seperti itu kan. Water, water. Wow. Jadi dengan bahasa isyarat menunggu gini, jadi menurut Jensu ini, tunggu dulu. Jadi dia tunggu nih di luar. Temannya, jadi orang Somali masuk lagi nih ke dalam gubuknya. Rupanya pas dia keluar lagi, udah senjata ngokong. Ternyata kawanan perompaknya. Kawanan perompak juga. Jadi angkat tangan, udah. Dia telpon dengan berbicara. Nggak selang kemudian, itulah ketemu sama Kapten Fordero tuh, Kapten Bajak Lautnya. Dibawalah dia ke sini nih. Terus dia bilang gini, nggak ada gunanya kabur, karena setiap orang yang di sini semua ada yang di sekeliling sini itu mereka semua gitu dia. Mau dia orang berjalan kaki, mau dia orang seperti apa pun, memang gerombolan mereka semua gitu. Selang Jensue ketangkep, sekitar satu mingguan kemudian. Atau setelah dua minggu kemudian. Itu datang lagi mobil bareng. Jadi kan kami ini ibaratnya kan udah dipisahkan ibaratnya gara-gara Jensui kabur, nggak dipulangkan lagi nih ke kapal. Setelah dua minggu kemudian, datang tuh gerombolan mobil. Ada sekitar 4 atau 3 mobil datang. Turun. Saya lihat dari celah-celah kemah tuh, teman-teman saya gitu loh. Rupanya yang di mereka tuh membawa teman saya si Adi, Elson, Nasirin, Supardi. Wah, ini orang di sini nih. Udah dibawa, diiringi, terus bersalam-salam kan. Gimana kabar? Saya tanya sama semua teman, baik-baik.
Jadi kenapa dibawa kemari? Gimana kapal aman? Ya, kapal ya rusak katanya tadi. Karena kapal rusak lah makanya dibawa kemari kami. Kenapa? Jadi setelah kalian pergi itu, kita pisah waktu kemarin tuh, itu angin kuat, terus kuat, jadi kapal itu terus terseret sampai dia menabrak karang. Jadi itu bocor. Jadi separuh kapal bukan gelam. Karena posisinya seperti, udah keadaannya seperti itu, makanya lah kami dibawa ke sini. Berarti sekarang semua ABK udah di hutan? Udah, sudah di hutan semuanya. Okay. Udah di hutan semuanya. Nah, disinilah kita menjalani kehidupan yang berbeda lagi nih. Hutannya seperti apa, Mas Sudirman? Hutannya itu malam. Itu kalau di kadang kita ngomong sama teman dia kayak bukan hutan, ya neraka, ada sebenarnya gitu loh. Ibaratnya hutan itu ibaratnya pohon paling daunnya berapa helai udah gitu. Ibaratnya bukan dibilang hutan tapi gersan, tapi memang ada pohonnya gitu. Berarti kalau siang panas banget tuh. Waduh, siang banget. Saking panasnya tuh kita berjalan itu, Pak. Kadang jalan tuh bebayang loh, bagaikan kita ngisi bensin di Pertamina. Ah, seperti itulah bayangannya. Saking panasnya itu. Panas sekali. Itulah kita menjalani di keadaan yang ekstrim seperti itu, cuaca yang ekstrim. Kita malah kadang untuk buat minum aja nih jatahnya palingan ini, Pak. 3 kali dari air mengisi. Sehari? Iya, 1 hari. Wow. Bayangkan. Airnya itu, ya kalau mending, kalau ini air nih segar nih kita minum. Ini airnya enggak nih. Ini airnya nih. Kadang kita minum baunya oli. Kadang bau bensin, solar. Jadi mereka tuh kalau bawa stok air tuh seperti dimasukin ke dalam dragon minyak bekas solar, bekas bensin. Jadi kita tuh minum, aduh. Belum lagi di mereka tuh bawa stok makanan, beras itu beras yang udah expired gitu kan. Namanya kelitaan mau nggak mau itu udah yang dimakan. Jadi kehidupannya setelah kita dibawa ke hutan tuh, waduh, nggak kebayang bahkan kayak gini itu gitu hidupnya tuh nggak kebayang gitu. Seharian tuh biasanya kerjain apa gitu? Jadi kita selama di hutan ini kan, Pak, kita kan karena ini ibaratnya kalau buat masak ini kan pasti harus ada kayu bakar gitu kan. Karena kan kalau di Somalia itu kita kan biasanya kalau memang rutin pagi masak, sore masak lagi buat makan malam sekalian kan. Pagi dia jam 11, nanti sore jam 5 atau jam 6 sore. Jadi ya kita saling ngerti nih, ABK-nya saling ngerti. Oh, misalnya seandainya saya hari ini angkat kayu bakar nih, nanti ketika 5 atau 4 hari lagi lah saya ngangkat lagi gitu. Kita saling pengertian lah, makanya udah keadaan seperti ini kita saling mengerti gitu kan. Itulah yang membuat kita ya saling mengerti satu sama lain lah, gak perlu kita saling ungkapkan kan, ngerti ini kerjaan gitu. Sampai akhirnya itu kita itu miris gitu, Pak, di hutan. Ibaratnya kadang suplai makan datang, kadang enggak. Sampai-sampai tuh teman saya tuh ada yang makannya itu, aduh, makannya kucing hutan. Itu pun kalau dapat dia buat perangkap gitu, Pak. Jadi kadang dia makan sejenis apa, tupai atau tikus tanah. Jadi soalnya di Afrika gitu kan, Pak. Dia ada itu hewan seperti tupai, dia bisa berdiri gitu. Terus dia duduk lagi, dia bisa bersembunyi dalam tanah gitu. Itu dibuat perangkap, buat jebakan gitu, itu dimakan gitu. Kadang kucing hutan itu, yaudah. Yang apa yang ada, sampai ada juga teman saya tuh malahan, mak cakapnya tuh makan kula jengking gitu loh, dimakan juga. Kula jengking bang, dimakan, beracun ini pikir. Dia dengan santainya aja, yang penting kepala ekor beracunnya itu ditanggalin aja. Dia lepaskan dari ekornya, dipanasin gitu kan. Kadang ada yang langsung telan aja loh, Pak, enggak pakai dibakar. Mentah-mentah makan kula jengking. Dengan berdalih itu obat gitu kan. Itulah kadang kadang yang saya, kadang kita pas makan yang genak-genaknya tuh sedih juga, maksudnya sedihnya itu
makan kita kan, bukan lantaran saya disandra ataupun kita ini lantaran makan yang gak enak, bukan karena itu. Yang disedihkan itu, oh seenggak enaknya pun yang saya makan masih makan. Yang kita bayangkan itu sebagian ada yang punya istri, punya anak, yang dibayangkan sedihnya apakah makan keluarga saya gitu. Bukan yang keadaan kita yang kita sedihkan, bukan keluarga juga gitu kan. Jadi sesakit-sakitnya kita ingatnya itu keluarga kan gitu. Itulah yang dibenak setiap ABK-ABK yang disandra ini, Pak. Jadi terus kita seperti ini, terus ketika kita izin mau buang air besar, buang kecil, terus dijanjikan kru pulang, seperti omong kosong baginya lagi, Pak. Ibaratnya dari kita setahun pertama ditangkap, 2 tahun disandra, terus dijanjikan bakal pulang, begitu. Sampai kita saya seperti sebelum video yang Bapak ini yang di sini tuh. Nah, ini sebelum di sini kan, ini kisah satu seorang teman saya nih yang bernama Nasirin. Dia orang Cirebon. Jadi kita giliran teman saya yang sakit. Ini kan pada tahun 2015 itu sakit dia. Tahun 2015 bulan Mei. Bulan Mei tahun 2015 dia sakit. Dia badannya itu sakitnya itu dia panas dingin. Dibilang malaria, gak mungkin di Somalia hujan aja tak pernah. Sama sekali gak pernah hujan. Seingat saya sampai tahun 2015 itu hujan itu cuma sekali. Selama 2 tahun tuh? Iya, bener. Setelah dibawa ke hutan. Itu Somalia gersang banget, Pak. Tanahnya, wah, tandus betul. Sampai pada tahun itu tuh, Nasir ini kok dibilang dehidrasi lah mungkin ya. Panas, dingin. Kadang kalau udah siang tuh dia kepanasan gitu kan. Kita bantu kipas badannya kan. Kadang udah malam dia kedinginan gitu. Aduh, ini sakit apa? Ini diminta. Jadi saya mintalah bicara sama Arda, teman saya sakit. Jadi Arda lah yang buat keluhan kan. Keluhan kepada pihak perompaknya itu bahwasannya satu orang kru Indonesia itu sedang sakit. Itu obat nggak datang. Obat tidak ada. Tak pernah datang. Sampailah akhirnya si Nasirin itu meninggal sekitar jam 3 pagi. Dia tuh udah nggak bernyawa lagi gitu kan. Tidak bernyawa lagi. Ini tidurnya samping-sampingan sama Nasirin? Bener, Pak. Samping-samping. Jadi kita 5 orang Indonesia tuh ya, ibaratnya kita dibuat tuh kayak makerangkeng itu seperti kandang kambing ya. Misalnya ini Indonesia berdekat-dekatan, jadi kan ketika Somali bilang Indonesia, kru Indonesia, jadi tahu posisi di mana masing-masing gitu kan. Itu Mas Sudirman yang gerak-gerakin Nasirin udah nggak bangun ya, lagi. Udah nggak bangun lagi gitu. Jadi saya dengan hati yang udah sedih nih, saya sama Adi, semua teman udah bersedih nih kan. Karena satu orang, seperjuangan malahan, satu bangsa, seperjuangan, meninggal, sedih ya. Jadi terakhirnya Arnel juga mengatakan sama pihak perompak bahwasannya si Nasirin meninggal, biar dikebumikan gitu kan. Nah itulah, akhirnya Nasirin tuh kami kebumikan ya. Jadi Nasirin ini Cirebon kan, orang muslim nih kan, jadi mau dikapani pakai selimut seadanya aja. Jadi pakai selimut udah tek seadanya aja. Diikat udah. Toh mau dimandikan air tak ada. Boro-boro buat mandi mayat, buat minum kita aja. Ya entah ya tangga dapatnya kan. Udah kita bahas. Kita bahas paling sekitar bahas wajahnya aja. Kita kebumikan. Di cuaca yang sangat ekstrim, panas. Toh kita juga jatah minumannya 3 kali dari cangkir nih aja nih. 3 kali dari cangkir nih, ketika kita kebumikan pukul karena 10 lah pagi itu. Setelah ini panas banget, Pak. Kita gali lubang, ketika memasukkan dia ke liang lahat tuh panas banget. Dan anehnya itu ketika udah dikebumikan, Nasirin udah masuk ke tanah liang lahat, itu turun hujan. Hujan turun,
sederas-derasnya tuh sampai dia itu dari dia meninggal kita kubumikan pukul pagi tuh atau 9 pagi tuh sampai sore sampai malam pukul 7 tuh hujan terus tak berhenti. Luar biasanya itu dari yang biasa cuacanya ekstrim bisa hujan gitu sederas-derasnya gitu. Dan ketika itu kita minum air tuh seger banget tuh airnya tuh beda tuh. Jadi itulah. Aduh, inilah mungkin udah dengan kita nih ibarat hatinya tuh udah sangat sedih gitu kan udah. Toh, jadi pas setelah kita kebumikan Nasirin tuh malamnya itu ya kita saling sedih-sedih natap lah Indonesia 4 orang kan sedih. Kadang kan udah hilang nih satu nih ibaratnya kita merantau ini berat sepenanggungan gitu hilang gitu. Nasirin sosok yang seperti apa? Nasirin ini adalah sosok ya orangnya pendiam. Dia ada pendiam. Dia itu ibaratnya ya pendiam paling kalau disuruh bantu teman ya bantu gitu. Dia karakternya kalem gitu. Kalem orang. Jadi enggak pun di kita yang Indonesia kehilangan, yang lain tuh teman-teman kehilangan juga karena memang sosok beliaunya orang yang memang ramah gitu kan. Jadi akhirnya ya dia meninggal itu inisiatif lah saya sama Adi nih bahwasannya kita nih ngambil apa? Barang terakhir dia ini lah maksudnya. Maksudnya dibuang semua pakaian kan ibaratnya ada pakaian yang saya bawa gitu kan kita bawa nanti suatu saat seandainya ini seandainya bisa pulang nanti gitu kan. Itulah. Saya ambil lah pakaian dia satu helai sama celana dia satu helai untuk seandainya nanti ketika kami pulang, saya pulang, ini bisa saya bawa ke keluarganya gitu kan. Tapi ya, wallahualam. Asik yang kita dengar dari mereka itu besok pulang ibaratnya dalam kata-kata orang sekarang tuh omong kosong, omongan halu aja jadinya gitu kan. Jadi kita tuh dia ngomong kru, satu bulan lagi pulang. Dia sering menjanjikan. Nah, omong kosong lagi nih. Sampai lah kita setelah Nasirin meninggal di bulan Mei tahun 2015. Itu sekitar di bulan Agustus. Inilah kita membuat video yang seperti ini sini tadi tuh. Please tour around the world. Will you win? Sir, madam, we needed your help. Agustus kita membuat video. Nah, di sinilah saya Adi nih ada juga nih saya di video sini nih. Bahwasannya saya pengin pulang. Bahwasannya Arnel udah mengatakan satu orang Indonesia udah meninggal. Jadi kita tuh usahakan berbicara tuh ya dengan mereka menginstruksikan kita juga untuk memohon kalau bisa itu ya bersedih memang kita sedih orang kita di sandra gitu kan. Terus saya bilang ya gini lah seperti yang dicuplikan ini ada di video kan bahwasannya tuh saya tuh pengen pulang tuh kehidupan di sini tuh mau dibilang nggak tahan mau nggak mau ditahankan memang berat banget memang makan seadanya ini ya videonya iya tadi ya. Setelah kita bikin video tersebut kita nih kumpul nih seluruh ABK nih palingan. Tanya palingan setiap ABK berpikir ah entah kapan pulangnya hanya dijanjikan asyik video kita buat entah kapan lagi jadi ibaratnya omong kosong aja gitu. Itu kalau mandi di mana? Ya Tuhan kalau mandi bener Pak saya selama di Somalia itu nggak pernah mandi Pak. Tuh ibaratnya saya tuh dapat jatah nih air nih 3 kali dari sini nih. Setidaknya itu saya sisakan tuh dalam jatah air saya buat saya minum satu hari itu ibaratnya satu teguk lah ada satu tegukan itu saya asingkan di botol lain itu ngumpulin 1 liter 5 liter air ini tuh berbulan-bulan loh baru saya mandi lagi loh itu pun bukan nggak mandi ibaratnya saya basahkan kain kecil udah saya ilap-ilap. Sorry ya keluar dari kandang kambing itu nggak boleh memang ke laut buat ngapain gitu. Oh nggak boleh kita itu hanya buang air besar aja, baru kita keluar. Itu pun dianterin? Iya, dikawal pakai senjata. Ditodong dari belakang ini, ibaratnya gitu kan. Lagi boker aja di
Pakai senjata ya? Pakai bokir juga ditodong. Ya, gimana lagi nih? Karena ibaratnya udah ada teman yang kabur gitu kan. Tapi baju nggak ganti? Baju ya itu aja pak. Paling kita ada baju misalnya setiap ABK tuh biasanya baju tuh ada dua helai. Jadi ya ibaratnya ganti, ini keringnya udah diganti lagi sambil berkeringan gitu. Pakainya itu aja nih. Kalau minum tuh aduh sengsara banget nih kita kalau mau mikir mandi boro-boro minum aja udah syukur gitu ya kan. Hewan-hewan? Hewan liar di sana? Hewan liarnya itulah yang terkadang kita itu kadang merangkap ketemunya nanti kucing hutan, dapatnya itu tikus tanah. Kadang hewan-hewan mereka berburu juga gitu pak. Hewan buas pernah lihat? Kalau jejak kaki lihat. Jejak kaki apa? Ketika kadang kita kan nih kalau mau buang air besar, buang air kecil kan kita izin nih pagi-pagi nih. Kadang tuh ada bekas-bekas kaki kayak menteri kakinya tuh anjing sih sebenarnya. Hewannya anjing gitu. Kadang hyena kayaknya sebenarnya. Gede sepertinya tapi. Hyena. Kalau hyena tuh ya ukuran anjing juga sih pak hyena itu. Kita takutnya ya. Mungkin mau buang air besar buang kecil takutnya dari belakang beneran yang nyergap gitu kan ya. Ini benar-benar nggak pernah kepikirkan lah ya seorang ABK justru hidup lama di tengah hutan belantara. Waduh itu nggak kebayang pak ini ya ibaratnya udah jauh dari pemikiran kita gitu bakal jadi kok jadi kayak gini lah ya. Bukan mikirnya hidup di belantara malahan kok nasibnya kayak gini, mikirkannya kayak gitu ya kan. Kok bisa nasibnya tuh kayak gini gitu. Kok lari jari dari ekspektasi kita itu jauh banget gitu kan. Jadi setelah Nasirin meninggal itu, saya tuh pun terkena penyakit ya pak. Penyakitnya itu ibaratnya saya tuh buang air besar udah darah semua tuh apa diare ya namanya ya. Jadi buang air besar tuh darah semua gitu. Mungkin ya karena makanannya pun juga aku sendiri lah beras-beras yang udah expire, minumnya juga juga bercampur sama bensin sama solar gitu kan. Jadi mungkin perutnya udah rusak banget gitu deh kan. Sempat kejadian tuh satu hari tuh saya bulak balik itu izin itu mau ke apa buang air besar bulak balik satu hari tuh mungkin 10-15 kali ada bulak balik sampai saya malam kadang pikir ayolah mana ini sakitnya udah parah begini tahan nggak ini apa macamnya ya tapi besok pun saya pula yang meninggal gitu kita nggak tahu nih umur panjang atau enggak sementara ya walau alam gitu dalam keadaan seperti walau alam. Mas Sudirman sempat ingin menyerah saat itu. Waduh, menyerah itu dengan kata pasrah sudah pak. Ibaratnya menyerah sama pasrah kayaknya sama aja sih sebenarnya ya. Ibaratnya udah, ibarat lantak lah udah, terserah lah ibaratnya. Maksudnya, mau meninggal di sini pun nggak masalah. Iya. Tapi yang buat kecewanya itu meninggal di sini ibaratnya orang tua belum tahu bahwa keadaan saya itu udah disandra gitu. Setelah 3 tahun orang tua juga belum tahu. Belum tahu, Pak. Jadi saya orang tua itu saya belum pernah telepon sampai tahun 2015. Ini Nasirin baru meninggal nih saya belum ada hubungi orang tua, memang saya enggak tahu gitu kan. Kemarin itu sempat orang tua mikirnya apa saat itu ya? Berarti ya 3 tahun enggak dihubungin gitu. Wah, itulah. Kayak mana perasaan orang tua tuh belum tahu gitu. Berarti 3 tahun nih. Saya pusingnya di situ juga, mah orang tua nggak tahu kita keadaannya seperti ini gitu loh. Tibalah akhirnya itu kita dapat buat nelpon keluarga lagi. Nah, itu setelah Nasirin kan kita di bulan Agustus tuh 2015. Kita tuh pada tahun 2000 masih 2015 juga, mungkin November atau Desember ada kesempatan teman saya Elson itu berhasil dia nelpon keluarganya, akhirnya dia tahu nomor ibu saya dan ibu saya pun tahu juga bahwasannya nomornya itu nomor ini nomor mereka baca orang tua saya nelpon.
Jadi pada saat itu bukan saya, bukan dari perompak yang nelpon ke keluarga, ya keluarga yang nelpon saya, ibu saya gitu. Terus akhirnya Sudirman, Sudirman, keluarga kamu menelpon, ibumu, ibumu. Wah, datang saya dalam keadaan udah masih ini lemas ini pak, ini belum sembuh, belum sembuh, cuman udah seperti berkurang lah, nggak seperti parah yang kemarin itu diare saja gitu kan. Saya telepon tanya kabar mak, nggak langsung saya tanya seperti mak kabar nggak ya, namanya dalam keadaan seperti ini pak, ya jadi dah ya netes air mata lagi pada mak, gini keadaan saya kayak gini mak, saya dibajak mak, ya saya telepon nih kayak gini nih pak, mak tapi keadaan nangis nih ini. Maaf lah ya mak ya katanya, abang kerja karena saya anak paling besar gitu kan, abang kerja ya bukannya bantu mama malah nyusahin mama gitu kan, malu abang sama mama ini. Maksudnya malunya itu ya ibarat seharusnya tuh ya anak tuh ibaratnya setidaknya enggak menolong orang tua, tidak jangan menyusahkan kita gitu, sebagai anak gitu. Ini udah menyusahkannya banyak banget, pikiran yang kita susahkan. Untuk nelpon kemari juga dia butuh dana. Nelpon, ya orang tua bilang gini, udah abang itu anak laki-laki satunya, harus kuat. Contoh untuk adik-adiknya itu harus kuat. Dan jadi itu aja lah sih yang membuat kita itu kata-kata itu yang teringat itu yang membuat kita itu ya bangkit lagi gitu. Maksudnya ya jangan menyerah gitu gitu kan. Teringat kita mantan anak pertama jadi contoh katanya bangkit kita. Ibu ngira selama 3 tahun tuh kemana? Ibu selama 3 tahun itu karena udah ada tetangga dekat rumah yang mengabarkan bahwasannya kapal saya tuh dibajak udah ada info-info itu bahwasannya ada salah satu kapal itu dari perusahaan agensi di Batam kemarin. Udah ada info. Tapi belum tahu pastinya. Belum tahu pastinya. Kira-kira anak gua kenapa enggak nih ya, gitu. Terus Mas Dirman ini masih hidup atau gimana nah, gitu. Itu dia. Oke. Okay. Itulah akhirnya kita pastikan setelah saya mendapat ibu saya yang dapat nomor telepon bajaknya nih. Ini posisinya ibu saya yang nelpon nih. Nelpon dan itu udah. Ada setelah nelpon kejadian seperti itu, itulah maksudnya kita ibaratnya walaupun hanya sebuah telepon yang berapa menit sanggup memotivasi saya gitu kan. Jadi udah sampai di satu peristiwa. Ini udah tahun 2016 nih Pak. Udah lewat karena posisi saya nelpon ibu saya kan 2015 akhir tahun. Ini udah tahu pada tahun 2016 ini di awal tahun bulan Januari atau bulan Januari lah. Atau Februari tahun 2016 ini kejadian nih, kejadiannya teman saya orang Kamboja nih, permisi pak, nah ini sekitar siang hari sekitar jam 2 atau jam setengah 3 itu kan, permisi saya mau buang air kecil katanya. Jadi ini penjaga Somali nih katanya gara-gara udah terlalu lama, tiada enggak kamu masuk kembali. Saya jadi teman saya bersikir saya pengen buang air kecil gitu aja. Kan nggak mungkin buang kecil di tempat kita gini kan. Terus dia langsung nggak terima bajak lautnya gitu. Dia bilang gini, dasar kamu anak pelacur. Dia ngomong kayak gitu tuh. Ya otomatis karena kita udah lama, kita pun paham lah. Ibaratnya 3 tahun di sana itu nggak mungkin kita nggak ngerti apa yang dia katakan gitu kan. Terus teman saya karena dia mengatakan seperti itu, dia mengatakan balik dengan bahasa Somalia juga. Kamu gini, anak pelancur juga kan, dia bilang gitu kan. Terus teman saya, karena dia mengatakan seperti itu, dia mengatakan balik dengan bahasa Somalia juga. Kamu gini, anak pelancur juga kan, dia bilang gitu kan. Anak pelacur katanya teman saya balik Kamboja bilang. Dia gak terima, dia langsung kokang. Dia tembak, tapi dengan maksud itu menggertak atau seperti apa, tembak. Jadi kita dari luar tuh kedengaran kan. Karena dia pas waktu dia ribut tuh kita kedengaran dan suara pelur tuh kita dengar. Terus teman saya datang balik lagi nggak jadi keluar nih. Rupanya itu pak dia jempol kakinya itu pak sampai ini lepas kukunya sampai jebol ke sini.
di peluru agak batu gitu. Wah, bedah. Jadi dia berdarah udah keadaan mau pingsan nih, karena udah bercucuran semua darahnya. Bayangkanlah kaki, jempol kaki lepas sampai ke tumit ini jempolnya. Jadi senjata kenain jempol kakinya? Iya. Paslah ketika saat itu, Jin Sui itu melihat teman saya yang Cina kemarin baru kabur. Udah langsung dia aktif lah, proaktif, provokatif atau apa dia. Dia bilang, lihatlah ini, teman kita, di kayak gini kan. Seolah-olah senjata itu mainan gitu. Ya, contoh ini masih kena kaki, seandainya kena kepala, kena yang semua organ vital, pasti meninggal di tempat. Dengan berdali, dia nggak sengaja katanya. Udah nggak sengaja katanya. Menembak itu nggak sengaja, seolah-olah itu enteng banget gitu ya. Nyawa itu, jadi kalau kena nyawa ya nggak sengaja gitu, enteng banget gitu. Terus, jadi ini provokator ini langsung dia mengatakan gitu, kayak gini, kita sudah lama hidup kayak gini bersama-sama, udah bertiga tahun, kita ini keluarga seperti ini. Apa kita sanggup keluarga kita diperlakukan seperti ini? No? Langsung kita emosi, udah semua langsung tahu kita udah 3 tahun. Sama-sama mati pun juga nggak apa-apa, kata dia gitu kan. Satu disakiti, ya semua kita tersakiti gitu. Jin Sui ini seperti itu dia. Akhirnya karena ketika itu kejadiannya jam 2, jam 3 siang, kita kan nasinya datang jam 5 nih, pukul 5 sore nih. Datanglah dia menghidangkan nasi sekalian buat makan malam. Kami nggak mau gak makan gitu. Terus Jin Sui provokator terus, kita jangan makan, jangan kita makan semua gini, biar kita tahu kejelasan kita bagaimana gitu kan. Terus kompak, untuk satu lo kompak semua kan, kompak semua nih, nasi dibuang lagi nih, kita jatuhin lagi nih ke tanah, ke pasir tuh. Kita nggak mau makan, kita mogok makan. Kita udah 3 tahun di sana, walaupun kami mati ya mati bareng-bareng gitu. Ya tembak lah, maksudnya kita memancing nih, kalau memang kamu berani tembak lah, kayak kejadian teman kita nih kan. Itu keadaan bajak Somalia itu panik tuh. Panik, dia hubungi kaptennya, akhirnya kapten bajaknya itu yang bernama Kapten Fordero tuh esok paginya sekitar pukul 10 datang gitu. Dia datang. Tapi hebatnya dia datang nggak dengan dia dengan tangan kosong, dia bawa obat. Dia kan tahu kejadiannya bahwa sana teman saya itu kena tembak kakinya juga, di sekil bawa obat, bawa kapas, bawa perban. Tenang kru, tenang. Pulang. Udah janjikan kayak seperti ya itu, omong kosong sama omongan halu aja jadinya. Ya artinya itu pulang. Baru ada sebagian kru yang bilang, udah 3 tahun dikatakan pulang, sampai sekarang kita nggak pulang-pulang. Ini udah jalan mau 4 tahun. Cuman karena dia udah berdamai, saya berjanji gini. Kebet itulah berjanji gini bakal pulang. Ya sudah. Kita pun yang penting teman kita dibawakan obat, diobati, akhirnya itulah. Kita sorenya juga lagi kita makan. Sampai di suatu ketika, ini keadaan mendadak nih. Keadaan mendadak di tahun 2016 di bulan Juli. Itu sebelumnya itu ada tuh videonya, kita tuh disuruh berfoto tapi dengan memegang kertas, ada sebuah angka gitu. Kita enggak tahu apa, belum katanya nomor, mereka bilang sih nomor pesawat kok kayak gini bareng semua gini gitu kan. Dan foto gini dengan berdali jumlah kami semua 26 kru berfoto lah. Terus dia bilang, kru pulang, ini kata nomor pesawat. Ya ibaratnya omong kosongnya ini, omong kosong, mana mungkin ini ya. Dari dulu awal kita dibajak sampai sekarang pulang juga udah 4 tahun lebih kan. Foto yang tadi tuh rame-rame ada fotonya? Ada pak. Itu ada tuh foto kita rame-rame itu, yang nomor, ya saya nggak tahu sih, kurang foto nomor angka apa gitu loh. Mam, ada mam fotonya mam? Ada. Oh ada. Nih, coba. Oh ini, hutannya kayak gini ya? Iya, bang ya?
Dan ini para ABK yang disandera saat itu. Saat itu disandera. Wow. Ini ada di Google, guys, kalian bisa cari. Ini nomor apa ya? Aduh. Mereka pada saat di sana itu mengatakan itu, Pak, itu nomor pesawat gitu loh. Nomor pesawat. Nah, ini kan nomor pesawat. Nah, sampai sekarang saya ini berarti semuanya enggak pernah mandi ya? Iya, enggak pernah mandi. Boro-boro mandi minum aja syukur. Pada saat udah setelah kita foto ini berapa kemudian itu di bulan Agustus itu datang tuh sebuah agreement, ya lu bilang agreement tuh, kita surat gitu kan, surat kita itu ditandatangani oleh Kapten Perompaknya, Kapten Fordero, ditandatangani lagi oleh semua ABK. Jadi kami semua tanda tangan ya. Ini tumben semua tanda tangan. Tapi setelah itu di situ Arnel ada berdiskusi lagi dengan negosiator mereka bahwasanya 3 juta dolar bahwasanya. 3 juta ada ketulis 3 juta dolar cuman Arnel enggak dilihat gitu kan di suratnya itu 3 juta dolar. Sampai pada akhirnya kita tuh di setelah menantangannya tangan itu memang di bulan Agustus pada saat malam-malam itu memang kita pernah dengar suara helikopter. Kita enggak tahu tuh helikopter di mana, ning mana. Tapi mereka tuh ketika kita tanya tuh helikopter, dia bilang gini, semalam helikopter. Berani gitu kan. Money. Misal uang datang, uang kita atau pembebasan kita. Nah, ini omong kosong lagi nih, bohongan lagi nih. Berarti gitu aja soalnya omongannya tuh. Tapi memang kita malam itu mendengar suara helikopter gitu kan. Dan itu kita juga, lihat juga, Arnel juga ada bilang ada surat 3 juta dolar gitu kan. Itu 3 juta dolar tuh harga teman-teman semua? Iya, kita 26 orang. 40M. Iya. Kalau dirupiahin ya. Iya, 40 miliar gitu. Wow. Jadi setelah kita dengar tuh suara helikopter besok pagi, esok paginya kita tanya, kita bertanya nih kepada perompaknya itu. Dia katakan itu bahwasanya uangnya sudah datang dalam koper 3 juta dolar katanya. Kru pulang katanya. Ah, ini omong kosong lagi. Sampai pada bulan Oktober, ini kita kan bebasin bulan Oktober nih, Oktober. Jadi ini mereka tuh datang dengan minibus. Jadi minibus itu kita yang heran, 26 minibus, biasanya nggak minibus gitu kan, mobil carry gitu aja gitu. Terus kita 26 orang itu dipepet langsung, biasanya kan dua kali trayek nih biasanya kan. Ini dipaksakan nih, kru gom-gom. Kita nih, bohong. Hanya bawa sehelai aja baju katanya. Satu baju aja gitu. Jadi tuh dalam minibus tuh kita di kayak ikan sarden gitu, mepet-mepet semua gitu kan. Ya, Pak, tahu sendirilah minibus berapa muatnya. Ini kita 26 orang. Duganya mau dipindahin camp lagi saat iya, itu. Iya, saat itu kiranya paling pindah camp lagi, pindah camp. Cuman dikibulin doang bilang mau pulang ya. Jadi pada posisi di depan ada supirnya sama dua orang yang memegang senjata. Terus yang dua senjata ini ngomong nih, kru, pulang, pulang. Mana 3 juta dolar, kata-kata gitu kan. Ah, nah ini emang kosong lagi nih. Udah, ikuti aja alurnya. Nah, tapi di sinilah pada saat kita jalan dari minibus, ini berbeda jalurnya nih. Biasanya kita nih kan, paling kemahannya sekitar segitu, seputar dari tempat kita bikin camp gitu kan. Ini tak, jalurnya berbeda. Nah, dalam hal arti berbeda dia berkata ini kita Galkayu. Jadi kita itu mau dibawa ke kota Galkayu namanya. Jadi setiap kita berjalan 2 km itu selalu ada di depan tuh dua mobil. Kadang dia itu mobil carry atau kadang dia mobil pribadi gitu kan. Setelah kita lewati mobil ini, dia nanti mengikuti kita dua mobil ini. Begitu seterusnya nanti sekitar 2 km lagi ketemu lagi dua mobil. Ibarat itu seperti checkpoint gitu. Pertanda itu ketika kita melewati dua mobil lagi dia ngikut lagi belakang sampai akhirnya kita di berpuluh-puluh mobil. Sekitar puluhan mobil, mungkin adalah sekitar 30-an mobil lebih. Jadi kita tuh diiringi sama mobil-mobil sampai kita di perbatasan kota Galkayu. Ini seperti epic seperti di film-film tuh bener, Pak.
Jadi di Galgayu itu udah menunggu mobil polisi berderet semua. Jadi kita nih mobil berderet nih. Oh. Berhadap macam berhadapan gitu kayaknya. Ya persis banget kayak di film. Jadi saat itu turunlah dari satu polisian mayornya, pemimpinnya. Kru, katanya. Pulang, pulang. Kalian pulang, katanya. Kalian free, katanya. Kalian sudah bebas. Bergembiralah, katanya. Gitu kan. Tapi dalam hal hati, udah pasti nih kayaknya pulang nih. Soalnya udah berhadapan di kotanya kan. Soalnya kalau mereka mengatakan kalau pulang tuh pasti ke Galgayu katanya. Karena bandara internasional itu di Galgayu katanya gitu kan. Akhirnya udah berhadapan. Jadi perompak yang dua orang lagi turun. Ini posisi di jalan raya. Ini di depan kota Galgayu nih, Pak. Kayak gimana tuh gambarannya? Galgayu itu di walaupun dibilang kota ya jalannya ibarat bagusan kabupaten di kita pun lebih bagus pada kotanya gitu, kota besarnya. Itu Galgayu itu kota besar. Kotanya itu ya jalannya itu ya tanah karena sering dilindas mobil jadi keras gitu kan. Kalau kita okay. Gambar. Tapi banyak rumah-rumah di situ. Ya rumahnya kotanya banyak. Okay. Berbeda seperti waktu kita tuh jauh-jauh berumah gitu kan. Sisalah satu supir aja yang membawa kita ke hotelnya. Disampainya di hotel itu kita dilayani oleh mayor itu. Besok bakalan datang dari pesawat internasional dari PBB bakal menjemput kalian katanya. Jadi kalian istirahat di hotel ini dulu. Yaudah, kita itu istirahat di hotel lagi. Tapi sampai kita istirahat di hotel itu tetap terjadi tuh, Pak. Suara tembakan bum. Jadi kan di Somalia ini negara bebas senjata gitu, Pak. Jadi mereka tetap ada konflik gitu. Dan dari pagi, tapi ketika azan dia berhenti. Perang lagi, boom lagi. Azan berhenti dulu? Iya. Kalau azan dia berhenti. Setelah itu azan lagi. Tembak lagi. Jadi kita intip dari senjata itu. Waduh, kita intip dari jendela hotel itu kan. Loh, anak-anak aja. Anak kecil itu umur belasan tahun aja udah megang senjata gitu. Malahan anak-anak kecil itu dia dengan senjatanya pun masih besaran senjatanya dia udah bawa gitu loh. Wah ini negaranya normalnya. Tapi saat kami dibawa ke hotel itu kami gak ada yang tidur sama sekali loh. Kenapa tuh? Ya gimana maksudnya dalam hal arti hati ini, ini bebas antara kesenangan dan ketakutan juga karena ketakutannya. Kita tuh seolah-olah masih pengen di benar-benar bebas sih nggak, tapi ini masih ada senjata-senjata gitu loh. Perang terus sampai kita itu melek semua, nggak ada yang tidur. Semua tetap nggak ada yang tidur. Sampai kita 2 hari di sana, akhirnya kita dibawa ke Bandara Galgayu, bandara internasionalnya. Nah, ketika itu turun, itu dia Pak John Steed. Dia tuh mantan ketua PBB bagian pembebasan sandar seperti ini, John Steep, Mr. Leslie dengan satu orang lagi. Nah, jadi mereka ada 3 tuh staf dari PBB menjemput. Jadi kita bersalaman di pelabuhan di bandara, pelabuhan bandara Somalia Galgayu. Nah, kita diberangkatkan menuju Kenya. Setelah sampai kita di Kenya, akhirnya itulah baru nama kesenangan itu benar-benar. Tangis haru, senang itu bahagia karena di Kenya bebas. Yang lebih hebatnya lagi rupanya kita ketemu sama Michael. Yang teman saya yang dulu orang Amerika ketahan. Dia menunggu kami di bandara Kenya. Dia menunggu, dia peluk semua. Jadi pada saat itu... Michael itu kemana? Michael rupanya pada saat itu dia sudah bebas duluan dari kami. Oke. Dia mengatakan dia itu bebasnya pada tahun sekitar 2014 atau 2015 gitu dia bilang. Jadi pas yang peralihan kapal ke hutan itu ya? Iya. Akhirnya dia udah jemput kami. Dia ada video dia, bahwasannya Michael tuh menunggu kami pun.
Akhirnya kita diinapkan di hotel di Kenya untuk ya, tapi di hotel kita cek kesehatan semua, cek kesehatan. Setelah itu selang kemudian saya ditelepon sama ibu bagian pemerintahan Republik Indonesia kan, bahwasannya buat apa kamu menginap di hotel Kenya, bahwasannya kita kan punya rumah di sini, ibaratnya Indonesia kan punya apa kantor sendiri, villa sendiri. Jadi saya dibawa, kami berempat ini dibawalah ke villa tempat apa namanya KBRI, KBRI Republik Indonesia. Ya, selama satu minggu sebelum kita dipulangkan ke Indonesia. Jadi kita tuh seminggu tuh di Kenya tuh. Kita di Kenya seminggu. Nah, itulah ibaratnya di sewaktu kita seminggu di villa itulah kita mandi dulu yang enggak pernah mandi nih, Pak. Bayangkan mandi tuh setelah 3 tahun ya. 3 tahun gak mandi. Rasanya 3 tahun enggak mandi itu gimana? Rasanya 3 tahun enggak mandi itu sekali mandi tuh satu udah pasti menggigil nih kan. Menggigil itu soal mengenai kayak ibarat kucing lah disimper air langsung kabur gitu. Kita nih kena air nih, gimana? Menggigil banget gitu. Tangannya langsung tuh, wah tahu sendiri Pak. Gimana daki langsung luntur tak lantainya, kita mandi pun langsung udah kayak mana airnya, warna airnya ya ibaratnya airnya nggak putih lagi itu ketika membasuh kita tuh. Wah. Itu langsung pada sujud syukur kali ya atau gimana? Oh sujud syukur banget Pak, kita ketika pulang tuh sujud syukur. Apa yang pertama kali diucap ke Tuhan saat itu? Terima kasih, masih dikasih kesempatan gitu ibaratnya tuh Pak, pulang tuh kan nyawa kedua katanya, nyawa kedua gitu kan, kesempatan kedua dikasih, masih dikasih kesempatan gitu. Waduh, alhamdulillah lah. 26 Asian hostages abducted nearly 5 years ago by Somalis pirate, but also tears of joy. I'm so happy, really I'm so happy for UN, for Mr. John, for Leslie Edwards, for all the world. Senangnya itu luar biasa, tapi saat itu kan kita masih dijemput sama KBRI. Jadi saat itu paling enggak dikasih video call lah. Bisa video call dulu sama keluarga gitu. Oh, jangan kan ketangkap tahun 2011 belum begini banget masalah handphone. Sampai-sampai saya pernah bertanya kepada salah satu anggota KBRI, dia sampai terbahak-bahak gitu katanya. Yang saya tanya itu presiden kita sekarang siapa ya Pak? Saya tanya begitu loh, saya nggak tahu beneran kan. Saya ketangkap 2011, bebasnya tahun 2016 akhir kan. Sampai kita itu akhirnya dipulangkan ke Jakarta. Ke Jakarta, surat-surat terima ke Jakarta sama keluarga. Akhirnya itulah, saya pulang ke Batam ke tempat ibu saya sekarang itu. Itulah. Senangnya itu luar biasa lah tuh Pak, karena jumpa orang tua sendiri kan, gimana tangis harunya itu benar. Apa yang diucapkan pertama kali pas ketemu orang tua, ibu gitu? Jadi kita nggak bisa ngomong lagi Pak, misalnya dalam hati itu udah senang banget, gitu. Senang sekali gitu jumpa orang tua kan, yang malah kadang ibu saya sendiri yang kebanyakan tuh ya ibarat peluk saya nggak mau jauh gitu, udah 4 tahun hilang gitu kan anaknya kan, belum lagi saya dulu kerja setahun di sana nggak pulang, 5 tahun lebih nggak pulang kan, itu tangis mama saya aja. Ya Allah syukur anak saya kena anak laki-laki satu-satunya kan Pak. Itu. Dan saya pun, waduh, kalau bisa pun ya. Dan kali setelah ini kerja nih jangan jauh-jauh lah, sampai penting nampak keluarga aja lah gitu ya kan. Kayak gini rasanya ketika jauh pulang tuh jumpai orang tua tuh kayak gini, rupanya perasaan orang tua tuh kayak gini gitu. I want to go home, please. I have family. One Chinese already dead. Now tell me, where is my bank? Ada dia bilang gitu lagi sama Amel kan. Kita nggak mau makan, kita mau buang makan. Kita udah 3 tahun di sana. Walaupun kami mati, ya mati bareng-bareng gitu. Ini haru banget ya episode pada kali ini ya, mata gue juga udah
berkaca-kaca nih dengar bagaimana perjuangan hidup dari Mas Sudirman ya. Nah, itu kan sempat ada kasus Nasirin itu ya. Akhirnya bertemu dengan keluarganya atau gimana, Mas? Oh, saat itu ya kita bertemu sama keluarga Nasirin. Jadi itu saat bertemu keluarga Nasirin, kita itu kan dibawa lagi ke Cirebon. Jadi saat itu Pak Direktur PWNI, Pak Iqbal, jadi menyuruh kita itu untuk ya jenguk dulu Nasirin. Jadi saya pun juga inisiatif, soalnya kan saya memang bawa baju Nasirin nih, Pak. Jadi kita berjalan dari Jakarta ke Cirebon rumahnya. Masalah sekitar 2 jam lebih lah ke Cirebon. Ya, sampai kita ke Cirebon, yang dibilang kota nelayan, saya, Andi Manurung, Elson, sama Supardi, itu berempat. Jadi kita ketuk, masuk rumah. Assalamualaikum, Bu. Izin, Bu. Terus bapaknya udah tua, aduh gimana nih. Saya disuruh ngomong, memang saat ke rumah Nasirin disuruh ngomong saya, karena memang saat dia meninggal, yang menguburkannya itu cuma saya orangnya, memang yang semuanya kan, yang terlibat itu ke Nasirin saya, sampai yang bawa barangnya saya. Saya mau ngomong pun, aduh orang tuanya udah tua banget, udah tua sekali gitu kan. Bapaknya sekitar 60 lebih, udah mau 64, 66. Kita mau, aduh, temen mau nggak mau ya harus dibilang gitu kan. Pak, dari situ ya nangis lah saya, Pak. Saya berbicara tuh sambil ngatas air mata tuh ke bapaknya Nasirin. Saya minta maaf, Pak. Saya nggak bisa jaga anak bapak. Mas Nasirinnya udah meninggal di sana. Jadi saya cuma bisa bawa inilah, bahwasannya ini barang-barang terakhir Nasirin gitu kan. Di situ tuh semua pakaian-pakaian terakhir dia. Kalau reaksi bapaknya tuh malah terima, malah yang bersedih itu, yang enggak kuat kuasa nahannya sedihnya tuh ya malah ibunya sama adik perempuannya. Karena Supardi juga orang Cirebon juga, sama dia udah pernah sedih juga. Ya kita nangis semua. Nah, cuman menyampaikan itu, menyalamkan Bapak Nasirin sama ibunya, sekitar 1 jam ya kita kembali lagi, Pak. Kita kembali ke Gedung Pancasila, berjumpa sama keluarga, surat penyerahannya lagi, penyerahan sama keluarga nih, barulah saya dibawa ibu saya ke Batam. Itu sampai hari ini masih temanan, berhubungan dengan 4 ABK yang Indonesia itu. Kalau Supardi dari awal kita ABK kemarin sampai sekarang saya nggak ada kabarnya. Kalau yang sering kontak tuh si Adi Manurung, Adi masih kontak. Kalau si Elson tahun lalu dia meninggal, Pak, bulan Desember tahun lalu. Bukan Desember yang ini ya, tahun Desember sebelumnya, tahun 2022 dia meninggal. Jadi sisa tinggal saya sama Adi Manurung aja lah paling sering kontak. Aktif lagi jadi ABK atau gimana? Sebelumnya? Setelah kejadian ini? Setelah kejadian ini ya namanya ya masih anak bandel kan. Masih jadi kemarin saya ikut kargo, kapal lokal tapi nggak luar kan. Cuman ya karena maafnya basic salary-nya beda jauh, jadi ya mending di darat aja lah gitu kan. Kecil basic di darat, untuk di lokal tuh kecil memang. Dimana memang tahun 2011 itu lagi banyak-banyaknya kasus pembajakan ya. Kita kenal ada salah satu yang dulu bahkan sampai tentara kita itu menyelamatkan satu kapalnya gitu. Itu dulu kisahnya juga viral ya. Dan dari data yang gue baca itu dari 2007 sampai 2011 di wilayah Laut Lepas itu ya, ada sekitar 400 lebih kasus pembajakan ya. Luar biasa ya, bagaimana ternyata itu malah jadi mata pencarian ya. Iya, sebenarnya jadi mata pencarian. Dari orang-orang di sana gitu ya. Nggak tahu ya sekarang apakah sudah berkurang atau gimana ya? Terakhir tuh saya waktu tahun 2016 bebas sih, Pak. Itu masih ada sih yang ketahan lagi, Pak. Ada sebagian tuh ada kapal Iran sama kapal Afrika juga yang ditawan. Tetap berlanjut juga. Karena ini jatuhnya laut internasional ya? Iya. Internasional. Jadi di laut Somalia kan mungkin Somalia itu punya laut yang strategis ya, Pak. Jadi kalau mau ke Laut Merah, kita mau dari Asia mau ke Eropa itu ya harus melewati laut Somalia sebenarnya.
Cuman karena negara konflik, ya lewat aja biasanya. Gitu. Okay. Ya, semoga kisah pada kali ini bisa jadi pelajaran buat kalian ya. Jadi setidaknya ada gambaran gitu ya, ketika pengen kerja ABK gitu di luar negeri, ya mesti tahu ya resiko-resikonya. Dan ketika menghadapi hal ini, mungkin dari kisah ini bisa jadi pelajaran gitu ya. Oke lah kalau gitu. Makasih Mas ya, sudah jauh-jauh dari Batam dan bercerita buat Paralang dan Rejar Satet. Semoga Bapak sehat selalu ya. Sehat selalu Bapak, sehat selalu Pak. Oke, gue akhirin episode pada kali ini. Gue Fajar Ditya, Rejali mengundur diri. Ciao.